Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK batal memanggil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep terkait dugaan gratifikasi chat pribadi. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Ferry Amsari menilai lembaga anti rasuah saat ini bak menjadi boneka Presiden Joko Widodo. Pernyataan Ferry disampaikan dalam program Talkshow Overview Tribunnews pada Rabu 4 September 2024. Ferry lantas menyinggung bentuk gratifikasi yang dapat diterima maupun tidak bisa diterima oleh keluarga presiden. Menurutnya apabila ada salah satu pihak yang menerima gratifikasi, salah seorang yang bisa diselidiki adalah presiden. Menurut Ferry, KPK saat ini dilemahkan oleh Presiden Jokowi, sehingga menurutnya wajar lembaga anti rasuah itu saat ini tak berani menyentuh dan menyelidiki perkara terkait keluarga presiden. Ferry lantas menyebut penggunaan chat pribadi Kaisang adalah bentuk gratifikasi. Ya sejak KPK menjadi lembaga di bawah rumpun kekuasaan eksekutif yang dibuat dan dirancang sendiri oleh Pak Presiden, mm -hmm. KPK itu uh, adalah bonekanya presiden. Pertanyaan besarnya bagaimana mungkin boneka semacam KPK bisa uh, menyelidiki kasus yang berkaitan erat dengan keluarga presiden. Kalau diperhatikan pasal 12B, 12C ya dan berbagai uh, peraturan KPK soal gratifikasi bahkan hmm. kan dikatakan bahwa eh, ada gratifikasi yang eh, boleh diterima dan pemberian gratifikasi itu dengan syarat-syarat dan penjelasan yang begitu clear ya misalnya kalau menerima pena buku kecil ikut seminar ya boleh saja gitu ya pemberian karena relasi keluarga eh, apa satu ke samping satu ke bawah itu juga dimungkinkan nah eh, bagaimana dengan pemberian terhadap keluarga masih memungkinkan sepanjang dilaporkan nah masalahnya ini sudah terjadi nih barang gitu ya eh, dan harus diingat bahwa kalau keluarga menerima yang salah satu yang akan diselidik itu adalah orang yang diindikasikan terkait dengan pemberian itu Siapa yang terkait langsung dengan pemberian itu? kepada keluarganya ya presiden begitu ya jadi eh, kalau nanti gratifikasi terhadap eh, kaisang berupa eh, perjalanan ke luar negeri ini mau dikaitkan tentu pemberian ini akan dikaitkan dengan posisi presiden ayahnya ya nah pertanyaannya adalah beranikah KPK ya tidak berani kalau KPK-nya berjut seperti ini Hmm. Dan saya tidak yakin, ya, akan ada kekuasaan dari KPK yang mampu mendekati uh, lingkaran istana. Itu sangat diragukan, bukan putus asa, cuma rasional saja yeah. bahwa KPK dengan kapis, kapasitas seperti ini tidak akan mungkin menyentuh keluarga istana. Jadi, uh, tidak berharap banyak, ya, karena memang rancang bangun KPK saat ini memang. KPK dilemahkan, dilumpuhkan oleh presiden sendiri. Presiden adalah pelaku utamanya. Jadi wajar kalau kemudian KPK saat ini tidak akan menyentuh, apalagi menyelidiki perkara-perkara yang berkaitan dengan keluarga presiden. Kalau kasus ini sudah jelas ya, bagi saya sudah sangat clear, loud and clear. Ini adalah gratifikasi. Tidak mungkin. Uh, seorang keluarga presiden menerima sesuatu satu dari perusahaan luar negeri kalau tidak ada kong kalingkong di baliknya uh, di banyak peristiwa ya uh, ketatanegaraan uh, di dunia dalam, termasuk di negara-negara maju keluarga menerima parfum saja itu jadi masalah ya. jangankan di negara maju di negara klasik seperti uh, zaman era kenabian saja. Uh, itu ada uh, kalifah khalifah yang menerima keluarganya parfum juga kena ya sama saya pikir uh, apa uh, konsepnya sudah terang benerang cuman uh, aparat dalam hal ini KPK mau kemudian bertindak uh, dan mematuhi hukum itu sendiri ya itu uh, kita bisa lihat kondisinya tidak akan sejauh itu Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia